warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Maksud zikir berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud ingat atau sebut. Di dalam Islam, zikir lebih merujuk kepada ingat kepada Allah atau menyebut nama-nama Allah. Di dalam Islam, zikir kepada Allah adalah sebahagian ibadat dan orang Islam yang melakukan mendapat pahala. Alif ulama bersepakat mengatakan zikir yang paling disukai oleh Allah adalah Subhanallah walhamdulillah. Walailah ahi pakcik. Alhamdulillah pakcik. Dah sikit jaga. Dah? Okay, kebaikan berzikir. Okay, kebaikan berzikir ialah menghalau syaitan. Salah satu zikir Allah ingat kepadanya. Okay, menanam rahsia bersyukur, menambah cinta kepada Allah, membersihkan hati, membuang kebimbangan, mendapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat, mendapat ganjaran dari Allah, mendapat kebaikan akhirat. Okay, sekian, terima kasih. Oh, ada lagi satu. Akibat meninggalkan zikir, hati kotor, awam tidak ingat kepadanya, sifat tamak, hati keras, jiwa kosong, hati tidak tenteram, tidak mendapat ganjaran Allah, tidak mendapat kebaikan akhirat, hati kesunyian dan atau sepi. Oh, jiwa sepi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 minit je. 2 minit. Okey. Okey.